Oke, kita jumpa lagi di Suhendi Channel. Kali ini pembuatan plastik hadir di sungai ya. Kita naikkan air sungai tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM. Itu airnya sudah naik ke sana, teman-teman. Nah, ini pompa airnya. Pompa airnya pakai dua klep ya. Dua klep, satu klep tusen ya. Nih. Nah, airnya bisa naik ke sana. Kita bisa manfaatkan air itu, teman-teman ya. Tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM. Nah, caranya bagaimana? Gampang banget, teman-teman ya. Ini air sungai. Kita bisa bendung seperti ini. Nah, ini bendungannya simple ya. Nah, ini. Sebenarnya ini bendungannya bisa dibikin lebih dalam lagi ya. Ini kalau lebih dalam lagi, tendangannya bisa lebih kuat lagi ke bawah sana. Dan itu akan bisa menghasilkan tenaga yang lebih bagus lagi untuk bisa menaikkan air ke atas sana. Ya. Jadi kita akan bisa manfaatkan air ini walaupun lokasi usaha kita ada di atas gitu, teman-teman ya. Jadi ini untuk memanfaatkan air mengalir ya. Kita manfaatkan gravitasinya. Kita naikkan ke lokasi yang kita butuhkan gitu. Walaupun posisinya ada di lebih atas. Tuh. Nah, kita lihat ke atas dulu ya. Ke airnya. Ini saya akan tunjukkan bahwa ini real, nggak ada pembohongan. Ini lihat ya selangnya ya. Ini lihat selangnya, itu pompanya sedang memompa. Ini selangnya ke atas sini. Nah, ini. Ke atas sini. Ini selangnya nih. Ini tangga ya, saya ini lumayan tinggi, jadi untung tadi dipinjemin tangga sama tetangga. Nah, ini selangnya ke atas sini. Nah, ini real ya, nggak bohong-bohong. Tuh. Nah, ini memang airnya kecil, tapi ini bisa mengalir 24 jam. Kebayang teman-teman nggak perlu listrik loh, nggak perlu BBM. Jadi teman-teman bisa manfaatkan air ini di atas sini. Ini bisa lebih tinggi lagi sebenarnya. Nah, ini. Kalau sungainya di bawah sana, nah, teman-teman bisa manfaatkan ya teknologi ini untuk menaikkan airnya ke atas, ke lokasi misalkan di sini mau usaha lele, ikan, apa segala macam yang butuh air. Ini bisa dimanfaatkan air ini, ngalir terus loh, bayangin 24 jam. Oke ya, kita akan ke bawah. Kita lihat cara bikin ya. Bikin pompanya sampai kita pasang ya. Nah, ini airnya teman-teman nih, real. Nah, ini dari bawah sana loh, tuh. Dari bawah tadi yang kita tunjukkan. Oke ya, pakai dua klep. Dua power, satu klep tusen. Bawah sana. Kita lihat cara bikinnya sekarang. Aduh, astagfirullah lagi. Kita akan turun, kita lihat cara bikinnya ya. Allah Akbar. Oke. Ini simple kok yang ini. Ini pakai dua power. Ini powernya saya copot satu. Ini akan saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan ya caranya ya. Jadi air yang tadi kita turunkan sudah tahu ya. Artinya pipanya sudah diturunkan. Nah, sini turun ya. Jadi pipa ini sudah diturunkan sini. Ini pipa yang tadi ada airnya. Kita ambil pipa ini. Ini outputnya. Nah, ini. Ini pompa yang kita pakai, simple banget. Jadi teman-teman tinggal manfaatkan dua macam klep ini. Nah, ini yang kuning ini namanya klep tabuk kuningan atau swing check valve. Klep tabuk kuningan atau swing check valve. Ini biasanya di toko-toko bangunan itu ada. Cuma yang toko bangunan besar ya. Toko bangunan besar, kalau yang kecil-kecil suka ada, nggak ada. Nah, masangnya, ini perhatikan panahnya teman-teman nih. Panahnya menghadap ke bawah. Nah, kemudian ini di cabang 4, saya cabang 4. Nah, ini ada satu klep lagi. Panahnya menghadap ke atas, dibalik ya. Panahnya menghadap ke atas. Nah, ini terus diteruskan dengan T lagi. Ini untuk outputnya. Nah, tapi di atas untuk membantu kita pasang tabung. Ini udara kosong ya. Kita bantu untuk menaikkan air. Jadi air waktu ke sini ada udara,
ketekan sama udara tersebut untuk membantu menaikkan air ke sini. Jadi ini dioper shock dari 1 in ke 1/2 in. Ya. Oke. Itu bisa diperhatikan caranya. Nah, ini elbow drat luar ya. Ada elbow langsung drat luar. Ini T-nya langsung sini, ini sambungan pipa ke input tadi. Ya. Nah, ini sumber airnya nih. Kelihatan enggak? Tuh. Bawah tanah nggak kelihatan emang sih. Ya. Kita tinggal pasang ini aja. Waktu kita dipasang. Ini. Ini udah berapa kan ya? Oke, saya tunjukkan dari dekat. Nah, ini sungai ya, ada sungai. Nah, ini tinggal ini aja teman-teman ya, kalau udah dipasang begini teman-teman tinggal pancing aja di sini, tekan aja, tekan sampai beberapa kali gitu ya, tekan lagi. Nah, sampai dia bergerak sendiri. Nah, itu dia udah bergerak sendiri seperti itu ya. Sampai dia kayak gitu. Nanti tinggal lihat airnya naik tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM. Kita lihat. Agak lama ya teman-teman ya. Nah tuh airnya naik tuh teman-teman. Nah ini tanpa menggunakan listrik dan menggunakan BBM. Tuh naik airnya teman-teman. Nah itu dari bawah sana. Kita benar-benar memanfaatkan gravitasi air ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini oke, airnya naik, nggak pakai listrik, nggak pakai BBM. Ada dulu, guys. Nah, tuh sampai lihat, ada yang lihat anak-anak tuh. Nah, ini airnya bisa kita manfaatkan yang tadi ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Teman-teman udah tahu caranya manfaatkan air untuk usaha teman-teman semua. Oke, kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.